Luke hidup semua dan lu balik lagi di channel Gaming Channel yang gak jelas keberadaan tapi yang jelas channelnya ada di video kali ini. Gue dikasih akun lagi. semenjak kemarin gue upload video dikasih akun, gue banyak banget yang ngasih gue akun, dan sekarang gue dikasih akun isinya ada Gojo B10. Kita langsung gaskan, dan dia ada di server Toge ya. Tokonya gede, teman-teman. Kita gaskan di server Toge. Langsung kita gaskan, teman-teman. Kita lihat Gojo dan kita lihat isi akunnya. A few moments later. Ini isi akunnya, dan lo bisa lihat nickname-nya adalah Shuhi, teman-teman ya. Level 65 dan CP-nya 1 juta. Wow. lu lihat ujung kanan. Lagi special red up Gojo, cuy. Ini kan. Wah, gila. Berarti ini servernya lumayan sepuh ya dibanding yang akun gue yang Haryanto kan, ini belum keluar kan si Gojo Limited ini kan. Orangnya udah ngumpulin 49 kupon tuh, teman-teman. Berarti emang orangnya ini nggak gacha ya si Gojo Limited ini. Berarti ada ini dong. Testernya dong, gratisannya dong. Bentar, ini ya. Oh iya bener cuy. Ini nih hero test ini kita tinggal klaim. Oh udah diklaim sama orangnya, udah diklaim. Teman-teman ya udahlah, kita bahas dulu aja isinya. Dan ini untuk langsung kita ke power atau ke ranking ada di nomor. Lah, kok nge-lag? Nomor, belum diklik. Lah, padahal udah klik. Nomor 2. Dikasih akun top 2 server. Gimana cara ngerawatnya begini, bro? Aduh, udah tau gue kagak pinter main game beginian, guys. Dikasih akun bagus begini, bro. Astagfirullah. Hah, pusing tadi gue. ngerawat akun GG begini, guys. Aduh, ya Allah, pusing gue jadinya, guys. Kalau akun yang dapat akun GG banget tuh kadang pusing, temen-temennya. Tapi ya udahlah. Nah, kita gaskan dulu aja untuk tasnya. Kurang lebih oke, ini opsional nih apa? Nanti aja kalau opsional. Ini kayak buat frame-frame aja, cuman saya nggak permanen ya frame-frame gituan, guys ya. Kayak itu item, ini kursnya, ini shard. Wih, ada gojonya, ada 35/50. Oke, ini cross object dan ini spirit contract-nya 0, teman-teman ya. Dan kita lihat untuk upgrade dari Shikigami-nya bintang merah 1 dan level 152, teman-teman, untuk si guguk dan serigalanya. Ini tekniknya, vigor, seal, dan secretnya, teman-teman ya. Terus kita pindah ke course object. Gue jujur gue belum ngerti nih fitur-fitur kayak gini nih. Kalau gue langsung mainin akun GG begini jadi bingung gue, guys. Ya jadi bingung gue, cok. Dan ini untuk special trainingnya, teman-teman, level 19, 18, 22, 19, dan ini paling terakhir di 20 levelnya, teman-teman ya. Langsung kita gaskan. Dan kita lihat karakter-karakternya, teman-teman. Gaskan siapa saja. Gila. Gojo cuy. Bintang 5 merah. Berarti itu bintang B10 ya. Bintang 10. Wah, ini akun gila. Nih coy. Gojo Limited lagi dipinjem, teman. Coba nanti kita review ya. Gojo Limited juga nanti kita review. Di arena juga kita review. Tapi gue coba pengen lihat review akunnya dulu, abis itu gue pengen baca skillnya Gojo yang teacher deh. Ini untuk Gojo Satorunya B10. Asik, ngeri banget bro. Ini equipmentnya dan juga ini ascensionnya atau buat upgrade-nya ya. Butuh dupenya kayak gitu ya. Oke, materinya 0. Ini untuk spirit gift kontraknya dan ini untuk giftnya level 8, teman-teman. Next, kita pindah ke Hanami. Hanami ini sering dipakai, berarti dia OP, guys ya. Oke, ini untuk spirit kontrak, teknik, accession, equipment, sama ini untuk basicnya dia di sama bintang 10 juga, teman-teman. Dan next untuk Megumi yang di bintang 9 ini ya. Iya, ini bintang 9. Oke, ini equipmentnya. Kalau mau naikin bintang 10 butuh 1 Megumi yang B6 plus 1 tumbal B6-nya udah siap tuh. 1 tumbal B6-nya udah siap, tapi kita tinggal nyari Megumi ke B6-in dulu baru bisa jadi ke ini udah siap, kocak. Tapi lagi dimasukin ke dorm, guys. Naikin jangan. Ini udah siap, guys. Tuh bisa. Jangan, ini lagi tuh kan lagi masuk ke dalam line up soalnya. Jadi jangan-jangan, guys. Jangan. Udah enggak usah, guys ya. Enggak usah, teman-teman. Ini tekniknya
Ini spirit contract dan ini untuk giftnya di level 1, teman-teman. Next, kita pindah ke, oh ini yang dipakai tadi, si Maki guys, B9. Oke, ini si Maki ini apa ya? Dia tipe apa sih? Oh, dia assault ya? Assault itu. Oke, ini course tools-nya, action-nya, tekniknya, spirit contract dan giftnya di level 1. Dan ini Soko adalah karakter terakhir dari 5 ya. 5 karakter yang ada di akun ini, bintang 8. Oke, aksennya oke. Spirit kontraknya kosong, gift-nya pun masih level 1 aja, teman-teman. Itu yang terbaik dari 5 karakter. Sebenarnya ada lagi seperti Jogo, adiknya Gojo. Ya, ini dia masuk line up kedua, guys. Tuh. Dia masuk line up kedua, ada Panda, ada ini siapa namanya? Utahime, Yuta dan Sukuna Yuji, dia masuk ke line up kedua, teman-teman, karena emang bintangnya mungkin ya. Padahal secara level sih skillnya sama, guys. Dia kan masuk yang paling rendah kan, 2323 tuh. 3232 CP 89. Yutanya juga sama, 3232 CP 90. Megumi 3232 CP-nya lebih tinggi sih, 174. Si Soko ini 136. Hanami-nya 212 dan Gojo-nya terkuat hampir 300.000. CP si Gojo-nya, teman-teman. Last, gue mau bahas si Sotoru atau Gojo Teacher ini, guys ya. Atau si Gojo Buta, guys. Kita akan melihat kekuatan si Gojo Buta ini apa sebenarnya. Karena ini akun, bukan akun, apa, karakter pinjaman. Jadi nggak bisa diapa-apain ya. Coba baca skill satunya itu, attack 3 random secara acak. Memberikan 138 magical damage dan ada 50% kesempatan untuk mengaplikasikan repulsion selama 2 ronde. Repulsion itu adalah mengurangi defense 15%. Oh, infinity adalah extra damage 3%, damage resist 5%, dodge skill 5% dan bisa disetak atau ditumpuk sebanyak 10 level. Oke, okay. Ultinya itu menyerang semua musuh dan memiliki 50% kemungkinan untuk menambahkan efek void. Last 2 turn, attack all target and deal 2, sakit juga ya ultinya ya, 728% damage cuy. Share by all attack, single damage taken won't exceed your attack kali 6. Kalau musuhnya cuma 1, itu tidak akan melebihi attack kamu dikali 6. Kayak gitulah intinya, gue gak ngerti juga di bahasa Inggris ya guys. Void itu adalah efek damage resistnya itu menurun dan bisa disetak sampai dengan 25%. Artinya bisa disetak 5 kali aja, teman-teman. Skill 3 pasif, skill 4-nya before all your attack. Sebelum karakter kamu berjalan atau menyerang, ada 50% chance to cause another level of void. Last 2 turn you have 20 chance to get a level infinity after stuck last till in the battle. Intinya nih kayak debuff gitu ya. Ada limitless sama ada efek hot adalah heal HP equal to infinity level kali 5%. Oke lah, ini bagus apa enggak gua enggak tahu guys ya. Cobain dulu aja. Kita cek Gojo Satoru dulu aja. Dia tuh bisa kita pakai di mana ya? Bentar. Di eventnya ya. Ya udah sekaligus kita jalan. Oh ini belum kelar nih guys. Lah, harus kebuka satu. Anjir, ini orang rajin juga guys ya. Dikelarin, cuy. Dikelarin anjing. Coba nih lawan ininya. Kita bisa naruh Gojo kan. Jadi dua Gojo guys ya. Gojo buta dan Gojo tidak buta, Megumi, Hanami dan Maki. Berarti yang tidak dibawa adalah Soko. Soko bareng, gas kan. Kali 2. Kali 1, kali 2 aja. Itu Gojo, itu Gojo enggak buta. Gojo Yong, sakit juga ya. Oke, Rani Gojo buta. Ngeri cuy. Ini game ngeri, guys. Ngeri cuy, ini efeknya aktif apa aja cuy. Ya, efek ininya jelek banget. Cuman aktif cahaya 2. Wood. Lah, si Gojo itunya gak ulti cok. Oke, ini Gojo apa? Itu basic ya? Megumi ulti. Kok tumben Gojo-Gojo ini gak ada yang ulti? Biasanya ronde 2. Ini dia Gojo. Ini Gojo musuh kocak. Bener-bener mirip Xavier di Mobile Legend cuy. Gojo gak buta. Widih, Hanami. Gojo buta. Gojo buta tapi pas ulti gak buta ya kayaknya. Wow, bener-bener mirip Xavier cuy. Xavier juga gitu animasinya guys. Oh, Maki. Kayaknya. Udah, ini mah mainan damage soalnya. Jadi gue skip aja. Gue pengen langsung kita cek ke arena, teman-teman ya. Kita akan cek. Bentar, line up kita kayak mana nih.
Line up-nya begini nih. Depan Maki, Megumi, Gojo, Soko, dan Hanami. Berarti emang ini gak bagus ya guys? Si Sukuna sama Yuta gak bagus guys. Apa gimana gue gak tahu nih. Apa kurang bintang jadi gak dipakai ya? Gue juga gak ngerti sih. Padahal secara itunya sama. Bukan sama, apa namanya? Mirip-mirip kan, level-levelnya juga sama-sama aja. Gas kan kita lawan Bang Max tuh. CP-nya 866. Gas kan. Lah itu bisa set arena gimana sih? Oke, Hanami. Ih, dia first turn cuy. Ah, itu Gojo. Lihat, anjay. Anjir, langsung sekarat cuy. Gojo jalan, guys. Tapi Gojo kita juga sekarat sih. Wah, aduh. Uy, mati dia, cok. OP banget ya Gojo ini ya. Gojo muda nih OP, guys. Hanya bagi orang ini yang terkuat loh, B10 loh. Dor, gila rata, men. Rata, cuy. Dimakan sama Gojo rata, guys. Itu panda kuat amat. Wait, jangan mati Bang Gojo. Shup, ulti. Ultinya single ya? Ultinya single target ya, kayak kurang ya ultinya ya. Kayaknya kalah nih, guys. Kayaknya bau-baunya kalah deh ini. Oke, itu healing kalau nggak salah. Nah, healing. Oke, pandanya jalan. Wah, ini sakit nih. Wah, kayaknya kalah, guys. Ya Allah, udah menang CP jauh, kalah match kocak. Gojo please. Nice. Blagom. Wah, sakit sih, guys. Tapi mati. Ah, kalah, guys. OP banget. Kok dia bisa OP gitu ya? Kayaknya apa yang salah nih, guys? CP udah menang. Tapi match-nya kalah, cuy. Apa karena tadi di early kali Megumi-nya langsung meninggal ya? Sekadang juga posisi line up ini juga ngaruh, cuy. Kan ada musuh yang nyerang sekolom, sebaris, seapa. Jadi kayak posisi line up juga ngaruh banget sih, guys. Wah, kalah, guys. Kalah cenah. Lawan Bang Max GG nih skip ah. Bang Max GG, cuy. Coba lawan Bang siapa namanya? Bang Konhol. What the hell, bre? Namanya Bang Konhol, guys. Namanya Bang Konhol nih. Ini ngaruh, cuy. Begini kali ya. Nah, begini aja, guys. Gojonya belakang, Maki, Megumi. Oke lah, bolehlah. Coba gaskeun. Gas. Lawan. Oh, Yuta, Hanami. Dia juga punya Gojo. Blugum. Rata, cuy. Sadis, bro. Wah, berarti jangan kayak gini nih formasinya nih kalau ketemu Gojo nih. Jadi kena 3 target. Berarti Gojo tuh nyerangnya line 1, line 2, guys. Line 3 Gojo aman kecuali posisi depannya line 2. Bisa aja line 2, line 3. Oh, paham. Gua skill Gojo sekarang paham nih. Paham. Kurang worth lah ini formasi kayak gini kalau ketemu Gojo kurang worth karena Gojonya jadi 3 target, cuy. Oh, mati. Ini menang, guys. Ini menang. Aman aja ini menang, cok. Menang. Meninggal dia, guys, dan Gojo menjadi MVP serta menjadi DPS paling mengerikan di patch kali ini. Ketik di kolom komentar menurut kalian bagaimana. Lu suka lu boleh like, gak suka juga boleh untuk di dislike. Jujur, gue jadi bingung. Akun top global tuh kalau gue mainin jadi merosot ini mah pasti, guys. Gue mau cabut, bye-bye.